ketemu lagi dengan saya di Kocok Bing Kocok ini ya. ya. semoga happy, sehat semua teman-teman ya. Nah, kali ini saya akan perkenalkan Alaya teman-teman, saudara-saudara dengan seorang yang penting karena beliau eh, menjaga informasi cuaca untuk kita semua. Mas Warjono. Ya. Uh, uh. Mas, ya. Mas Warjono ya. Ya. Mkom uh, kepala stasiun meteorologi tingkat dua daerah Jakarta. Jakarta. Ya. Mas Warjono tapi kantornya di YIA ya? Ya kantor berada di YIA di samping tower ya? Ya di, di situ. Samping Airnav ya? Ya Airnav. Ya. Bisa diceritakan skopnya apa itu? Ya uh, kantor kami berada di sini kita sebagai uh, perwakilan dari BMKG ya, yang bahwa ya, meteorologi meteorologi itu mengawasi cuaca hmm. jadi baik cuaca untuk penerbangan cuaca umum seluruh umum, wilayah ya. Yogyakarta dan termasuk cuaca di perairan uh, samudera Hindia di bagian bagian selatan pantai selatan Yogyakarta. itu ya, ya pantai selatan. nah kalau bicara cuaca ya. itu kalau kita kan awam sekali ya masyarakat sebenarnya cuaca itu apa tuh? cuaca itu Cuaca oh, itu kondisi uh, wilayah, kondisi cuaca ya, kondisi ruang ruangan di di, di atas kita ya di Jogja. Sebenarnya bisa bermacam-macam. Ada kondisi kita kadang kering. Sekarang ya, sekarang mesti kondisi kering ya. Hmm. Kemudian ada kondisi basah. Kita mengenal dua musim, musim penghujan, musim kemarau. Hmm. Sekarang masih berada di posisi musim kemarau. Hmm khususnya untuk wilayah di Jogja memang hampir seluruh wilayah Jogja ya mengalami kekeringan nah, ya. karena memang udah berapa hari bukan berapa hari berapa bulan sudah tidak ya. ada hujan bahkan bahkan ada beberapa wilayah yang ya. memang sudah kering benar-benar ya. kering kalau komponen cuaca sendiri terjadi apa saja kita ada beberapa ya, kita bisa mengukur temperatur ada kecepatan dan arah angin, jadi hmm. kecamatan dan arah angin, temperatur, kemudian ada, ada kelembaban, kemudian kondisi awan, posisi kita hmm. seperti apa, kondisi awannya seperti apa. Nah, awan apa. itu terciptanya bagaimana? Itu? Awan Ter ini... Pergerakannya juga itu bagaimana? Ya, khusus untuk di Yogyakarta ini ada dua proses pembentukan awan sebenarnya. Kalau malam di hari itu ada berada di Samudra Hindia. Oh gitu. Kemudian akan bergerak ke dekat ya, karena pagi-pagi ini mungkin di sebelah selatan ada ada hujan, gitu. hmm. tapi nggak nyampe ke daratan. Hmm. Kemudian kalau sore hari, sore hari itu paling banyak berada di kawasan uh, lereng merapi. Hmm. Lereng merapi sama menoreh. Kenapa kok bisa dipetakan seperti itu? Karena memang prosesnya adalah mengangkat masa udara basah ya, mengangkat oh. udara basah, kemudian naik di pegunungan, setelah pegunungan mengalami pendinginan. Pendinginan nah terjadi proses pengembunan, nah, di situlah terbentuknya awan hmm. bergerak di sana. Kemudian akan bergerak ke arah kota. Hmm. Biasanya seperti itu. Tapi kalau di musim kemarau udah habis duluan. Sebenarnya jarang-jarang yang terjadi sampai hujan. Ya. Kemudian kalau yang di laut juga ya. begitu. Nah, sekarang ini dengan kemajuan teknologi, sepertinya kok pemantauan cuaca dan sebagainya itu semakin canggih ya. Betul betul ya kita sudah bisa memantau cuaca dengan satelit dengan radar cuaca jadi dimanapun posisinya yang lagi hujan kita bisa bisa lihat gitu hmm, bahkan untuk rekayasa pun sudah betul semakin canggih bisa dilakukan rekayasa sudah kita lakukan juga dari BMKG kita juga membuat suatu uh, TMC ya okay. teknologi modifikasi ya. cuaca ya nah kalau Penyebab seperti puting beliung atau uh, badai hujan lebat itu iya. bagaimana mas pemantauannya? Kita pantau dengan uh, peralatan yang ada ya terutama terutama kita menggunakan radar cuaca kemudian faktor-faktor uh, cuaca itu kan banyak misalnya ada tekanan ada ah, suhu kemudian iya. kita juga memantau di mana sih sebenarnya suhu yang paling tinggi kemudian di mana kemudian Pembentukannya seperti apa, prosesnya seperti apa? Kalau di musim kemarau ini memang cenderung relatif tidak ada pembentukan awan yang yang signifikan. Tapi kalau di musim penghujan itu ada beberapa komponen yang membentuk hujan. Jadi itu bisa dilihat di tanda-tandanya sebenarnya, di malam hari terasa gerah, panas, kemudian hmm. nanti di jam-jam 10, jam 11 sudah muncul awan-awan yang menjulang tinggi, awan-awan towering itu, itu tandanya akan adanya muncul cuaca buruk sebenarnya. Hmm. Nanti di siang hari, biasanya kalau khusus di Jogja ya, paling banyak adalah di pembentukan awan adalah di baratnya Turi, atau di, di Muntilan ya. Di Muntilan ketika muncul awan towering menjulang tinggi, siang ...akan masuk ke kota. Pasti itu? Iya. Itu rata-rata seperti itu. Jadi dia akan Kenapa membawa... Kenapa kok di situ? Memang prosesnya adalah... Uh, ...pengangkatan. ya. Pengangkatan masa udara itu kan... ...dibantu oleh lereng pegunungan. Okay. Lereng pegunungan Merapi. Kemudian lereng menoreh. Sementara di daerah Muntilan adalah... ...memang daerah... ...seperti Kosong semacam... Gitu ya? Ya, ...semacam tempat, sirkulasi. Tempat tampung asik Men gitu ya? Menampung ya. Menampung. Makanya dia bentuk... ...kemudian oh, gitu. menjulang tinggi di situ... Di jam 10, jam 11 sudah kelihatan touring. Hmm. Uh, nanti di jam-jam dua -jam, jam 1 itu bi biasanya akan masuk ke kota Yogyakarta. Nah. Oke, okay. masyarakat bisa turut mengikuti data seperti ini lewat apa, mas? Uh, kita broadcast di media ya. Ada ada info BMKG, YIA, kemudian ada juga di grup WhatsApp ya, ya. Uh, kita ada oh, IG ya, Instagram. Di, di Instagram juga ada. BMKG. Info BMKG, info BMKG ya. ya. silakan teman-teman ya, buka di Instagram, itu. Instagram ya? info BMKG ya. Hmm. otomatis ketika ketika ada warning di situ pun kita memberikan informasi sebenarnya kapan sih akan terjadinya cuaca buruk itu? Hmm. Itu itu udah udah kita memberikan warning. Misalnya dua jam sebelumnya sebenarnya kita udah memberikan. Cuma memang Perhatian belum semuanya ya. Ya. membaca. Kemudian kalau sekarang yang warning sekarang ya tentunya gelombang tinggi gelombang tinggi di samudra India sekarang lagi uh, sangat tinggi beratnya. Anu itu rekornya bagaimana? Rekor ketinggian. Apakah kondisi dari waktu tinggi. ke waktu naik atau atau bagaimana? Sekarang uh, ini bagaimana kondisinya? Kondisi gelombang tinggi memang di laut uh, samudra India itu memang ada ada masanya ya, ada ada musimnya. Terutama di bulan-bulan JJAS Juni, Juli, Agustus, September. Kemudian Oktober akan akan mulai turun, tapi puncak-puncaknya adalah di bulan Juni, Juli, Agustus. Itu paling September. puncak. Bahkan ya. tahun lalu bisa mencapai 7 meter. Oh uh, ya? Iya. Nah sekarang ini bagaimana? Sekarang gelombang hari ini, ya, hari ini ya 4 sampai enam meter hmm. untuk hari ini di di pantai selatan. Ya. Nah eh, sekarang mengenai itu masyarakat awam kan sering membuat Acara ya, perhelatan ya, sekarang sudah bisa juga memasukkan itu ya, bahwa <laughs> itu akurasinya makin tepat ya. Akurasi insya Allah semakin tepat karena memang kita sudah menggunakan beberapa teknologi ya. Kalau dulu kita hanya memantau, memantau, kemudian kapan terjadinya, kalau sekarang kita sudah bisa memantau, kemudian berkerakannya seperti mana, kemudian kondisinya seperti apa, sebenarnya kita sudah bisa memantau. Nah, Oke, okay. hmm. Uh, kita bisa menandain di jam-jam 10, jam 11 itu kalau ada muncul awan-awan yang menjulang tinggi hmm. uh, prosesnya bergeraknya kemana kalau kalau di kota Jogja kita sudah sebenarnya memahami bahwa kalau ada di barat ditampung kita, di kita posisi kita ya. di kota Jogja. begitu melihat awan di posisi di sebelah barat laut hmm. menjulang tinggi yang kita mesti harus pas Seperti biasa perpindahan musim kemarau ke hujan ini ya. pasti hirup piku ini. Ya itu Yaitu bagaimana no. mas Farsin? Ya, Pancaroba ya kondisi pancaroba dari kemarau ke penghujan. Kalau hujan kemarau kayaknya enggak ya. <coughs> Kalau hujan, Kalau ke kemarau, hujan ke kemarau enggak ada apa? -apa. Hirup piku ya. ini. Begitu kemarau ke ke penghujan itu adalah memang posisi awan-awan yang cenderung single artinya kondisi satu-satu tapi dia yang berbahaya hmm. berdampak petir kecepatan anginnya mm -hmm. tinggi eh, kencang kemudian biasanya ya. ya. Begini di <coughs> tengah rumor perubahan cuaca itu ya. ya e, perubahan cuaca dan efek pemanasan global. Ya kan? ya. Bagaimana Mas Wardo untuk tahun 2000 dua tiga ini apakah ada sesuatu yang perlu diperhatikan gitu? ya jadi efek dari apa pemanasan global kita berubah climate menjadi ya. climate change ini menjadi fluktuatif antara perubahan kekeringan dan basah juga tinggi kemudian kejadian cuaca ekstrim juga akan semakin naik kondisinya akan lebih banyak oh memang begitu ya, <tuh> ya. kondisinya lebih lebih banyak muncul ketika uh, Kondisi pemanasan global semakin semakin hmm. bertambah. Makanya kita e, meng, menghimbau bahwa untuk menjaga jangan sampai menaikkan lagi temperatur di bumi ini, karena akan begitu hmm. selisih temperatur naik, tentunya akan ya. tambah. Nah, untuk Jogja dan sekitarnya, Menurut hmm. Rajo di akhir Oktober atau e, awal November atau kapan akan terjadi bagaimana dan kita harus bagaimana? Ya. Jadi di bulan-bulan November ya, ini hmm. memang kemarau ini akan mundur. Akan mundur, ya. mundur. Jadi bulan-bulan November Desember itu adalah proses peralihan. Pancaroba itu. Pancaroba ya. itu, disitulah muncul cuaca-cuaca buruk, Seri, ekstrim ya. Uh, biasanya kami mengharapkan ketika di bulan-bulan September Oktober ini kita sudah mulai memangkas pohon yang berbahaya. Oke. Okay. Jadi di di, di saat saat inilah sebenarnya kita sudah mulai memangkas pohon-pohon yang berbahaya karena bulan depannya lagi nanti akan mengalami cuaca yang yang sering muncul cuaca ekstrim. Ya. Nah, pertanda umum untuk awam apa pancaroba itu? Pancaroba ke, uh, sekarang kan merasakan dingin ya, nanti akan berubah menjadi panas. panas. Memang kemudian arah anginnya yang berubah, sebenarnya arah angin. Paling paling terasa adalah arah angin. Ketika arah angin dari tenggara ini sudah menghilang, tentunya akan berubah menjadi arah angin dari barat. Ketika berubah jadi arah barat, inilah yang paling sering muncul cuaca buruk. Orang mengenal di Jawa musim barat, ya. ya barat ya. ini ada barat, ada barat. Karena ini dari barat itu betul. Iya. Jadi di musim barat nah yang menje, sebenarnya hmm. sering muncul cuaca buruk. Tandanya panas terik ya. Iya. Jadinya langsung gelap, wangin, Dibet, angin kencang, hujan. Iya, sebenarnya ya itu uh, kita bisa menandain di jam-jam 10 jam 11 itu kalau ada muncul awan-awan yang menjulang tinggi. Hmm. Uh, prosesnya bergeraknya kemana? Kalau kalau di Kota Jogja kita udah sebenarnya memahami bahwa kalau ada di barat ditampung kita, kita posisi ya. di Kota Jogja. Begitu melihat awan di posisi di sebelah barat laut hmm. menjulang tinggi yang kita mesti harus waspada. Ya? ya, ya karena memang potensi akan masuk tapi ke malam kota. nggak muntilannya apa-apa itu ya? Muntilannya nggak apa-apa. Cuma nampung aja. <laughs> iya, dia oh, hanya nampung aja membuat gitu mem ya? membentuk aja gitu. Oh, membentuk itu. tapi larinya ke kota karena kenapa larinya ke kota? Karena di kota adalah kondisi lebih panas. Tekanannya hmm. lebih rendah. Angin bergerak dari ketekanan tinggi hmm. ke tengah, tekanan rendah. Jadi menuju ke kota, kemudian ke Bantul, ke Gunung Kidul. Jadi di bulan-bulan nanti di Desember, Januari, eh, Desember, Januari seperti itu polanya okay. akan akan seperti ya. itu. Mas Warsono, ya. di dalam buku log ke ya. kantor Panjeringan, ya. kapan ada peristiwa tercatat yang paling mengejebokkan? Paling mengejebokkan untuk ekstrim, mm, ekstrim ya. Di bulan-bulan dalam sejarah rekor. Rekornya ya, tahun uh, berapa? Di bulan Februari, ya. Februari yang ada hujan es, sampai oh, tadi ada hujan es, itu. kemudian ada angin, terutama memang paling sering adalah muncul di daerah Sleman, oh. Sleman, Sleman, oh. dan ke kota. Okay. Itu yang paling, -paling sering. Kalau pancaroba, oh badai itu pernah ada rekor, badai yang sering merusak, ya. Antara di Bantul sama di Sleman, ya. di Sleman, uh, di Gunung Kidul, bagi, uh, di Kulon Progo bagian utara, kemudian di Sleman, kemudian Bantul. Bantul adalah wilayah yang karena darah dataran, ya paling sering terjadinya ya, ya, ya. puting beliung, puting ya, ya. beliung ya. yang 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 tapi yang begitu. Kalau dari dulu, levelnya ya gitu-gitu aja, ya iya, tapi Bapak. ada yang lebih ekstrim, sebenarnya adalah tropical cyclone. Nah, itu gimana itu? Trafiklon, siklon kan uh, ada ada cempaka kemarin ada, hmm. ada cempaka kemudian ada, ada soroja yang paling ber, paling parah adalah kan cempaka yang waktu hmm. sampai me, menjadi banjir wilayah Jogja itu ya, 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 ya. banjir itu uh, badai itu munculnya bukan di uh, di, di kita sebenarnya uh, lahir memang di wilayah Indonesia kemudian bergerak ke ke bar ke, uh, ke selatan. Pergerakan ke selatan ke barat ke selatan, tapi efeknya bisa berbahaya di, di Jogja hmm. wilayah di bagian selatan. Hmm. Nah ini posisi ini bisa aja akan muncul lagi di bulan-bulan November, Desember, Januari, Februari, oh, yeah. karena posisi matahari pergerakan semu matahari ada di selatan. Oh, di mana ada posisi matahari sebenarnya itu adalah sumber sumber oh. energi untuk menjadikan uh, apa sih? cuaca cuaca ya, cuaca burku, ya. Oh. Itu. nah mas kalau menurut pengalaman penduduk ini ya hujan nggak usah lebat tapi sedang iya. dalam kurun waktu berapa jam yang bisa berakibat fatal banjir jadi kalau bisa aja hujannya cuma Satu jam tapi kalau udah lebih dari 50 mm itu pasti akan berdampak debitnya ya iya nah misalnya kejadian waktu Uh, di terminal Giwangan, terminal Giwangan hujan cuma 60 mm, tapi cuma sesaat. Sesaat jatuh di situ dan memporak-porandakan sekeliling oh, gitu. uh, terminal Giwangan, ya. karena memang dari bentuk-bentuk uh, awannya, awannya tinggi, kemudian melepaskan energinya sesaat aja, puas hujannya hmm. sesaat, tapi oh. turunnya bareng, serentak jadi hampir kena kena anginnya sapu semua. Hmm. Itu yang yang paling berbahaya itu. Nah, Untuk ke depan ini kan kita akan makin sibuk, makin penuh, makin padat. Iya. Dan cuaca juga makin berubah. Betul. Hmm. Apa ini? Tipsnya, Mas, Watson. Nah. Alhamdulillah di Bandara Yogyakarta ya, peralatan BMKG kita udah mendukung penuh. Kita punya radar cuaca, kemudian kita juga ada radar angin. Di hmm. sini ada namanya windsir terintegrasi. Ketika ada cuaca buruk pun kita sudah bisa memantau posisinya di mana. Umpamanya hmm. di di runway 11 atau runway 29, kami memang ya, sih sebenarnya penumpang di bandara Y ya, tidak usah khawatir karena memang peralatan kami sudah mendukung. Ya. Artinya ketika terbang ke Yogyakarta, kita sudah melengkapi peralatan yang untuk keselamatan penerbangan di hmm. YIA. Hmm. Bisa banyak kadang kita heboh dengan cuaca buruk oh takut terbang sebenarnya di Jogja sendiri sudah dilengkapi dengan peralatan yang lengkap untuk kondisi penerbangan di JIA. Hmm. Jadi kita ada punya radar cuaca yang mengcover seluruh Jawa ya Jogja dan Jawa Tengah ya. Kemudian ada radar TDWR yang mengcover untuk kondisi angin di landasan. Hmm. Hmm. Di mana ada uh, ke, uh, angin yang berbahaya untuk pendaratan dan penerbangan kita sudah tahu Terkavel. posisinya di mana. Terpantau. Iya, terpantau. Kemudian hmm. kita menginformasikan ke ke ke, Airnaf, ke ke pesawat bahwa di posisi ini ada tingkat bahaya yang tidak boleh dilewati. Hmm. Tentunya dia akan melakukan holding kemudian akan turun. Iya. So, kita sudah dilengkapi itu. Saya marah karena saya diajak bicara. Wah, Wah ini enggak ada di masa. Kalau marah ya, kalau. Ya saya marah Kalau untuk masyarakat umum, ya kan, itu tadi kita kan masing mak makin padat, ya. makin sibuk, ya, makin betul. penuh. Ya. Dulu titik A enggak banjir, ya. titik B enggak banjir. Ya, Ini nggak banjir. Sekarang titik C mulai banjir, B mulai banjir. Ini gimana nih? Ya, itu salah satunya efek dari pemanasan global. Ah, iya. Termasuk kemudian juga, uh, kami ada catatan ya dari teman-teman yang melakukan riset bahwa di Jogja juga sudah banyak mengalami perubahan. Uh, wilayah yang dulunya penghijauan kemudian ya, ya, menjadi ya, di mana ya, ya hampir-hampir seluruh. Kemudian di, di Merapi sendiri wilayah yang hijau pun sudah mulai iyi, berkurang, iyi, iyi. suhu sudah mulai naik otomatis amal amal banyak dimusak, Merapi ada rumah itu. Iya sekarang di, di Merapi sudah kemudian ada ada beberapa kemarin kan kami melakukan penelitian uh, uh, juga yeah. di sana bahwa uh, lahan yang tadinya tertutup sekarang sudah mulai banyak yang terbuka. Yeah otomatis akan menaikkan temperatur. Hmm. Satu derajat temperatur bisa berdampak luar biasa. Arab ya, anunya apa? Himbauan Mas Warjuna untuk masyarakat Oh, uh, himbauannya kami uh, mengimbau bahwa tetap kita menjaga lingkungan, menjaga lingkungan untuk menjaga tidak ada atau meminimalis terjadinya perubahan uh, cuaca, uh, perubahan temperatur. Itu juga perawatan alam dia, ya, sungai, Termasuk, selokan. Ya, ya. kemudian Sungai-sungai memang sekarang kan sudah banyak mengalami sedimen. Nah, itu. Wilayah Temon yang tadinya adalah wilayah yang ya untuk banjir jarang. Sekarang banjir satu hari dengan debit bisa sampai dua mili otomatis terkena. Nah itu dia. Iya di, di wilayah Temon ya karena memang wilayah Temon sudah banyak sedimen yang sudah menutupi wilayah uh, perairan. Dan apa pertambahan itu, bangunan jalur -jalur, dan kemudian penambahan Bangunan sudah banyak. Dan alih fungsi sawah menjadi bangunan. Itu gitu ya? Kemudian a a aliran dari dari e nanggulan atau dari dari Kulon Progo di bagian utara itu lebih cepat mengalir dan menampung di wilayah sekitaran bandara. Oh, uh, gitu ya. Gitu ya. Nah, untuk e angin itu faktornya berubah itu apa, maksud? Karena efek dari berubah kecepatan berubah arah itu apa? Berubah arah ya. Sekarang ya. kan ada musim timuran kemudian berubah ah, ke musim hidup. barat. Ah. Itu sebenarnya uh, revolusi bumi. Revolusi bumi oh. menjadi menjadi arah uh, perubahan gerak semu matahari. Yang tadinya oh. posisi di utara kemudian akan berubah ke selatan. Oh, ya. Sekarang di utara uh, di bulan Juni Juli di, di utara, hmm. otomatis cuaca buruk berada di utara. Hmm. Kemudian di bulan Oktober November, Desember ini akan bergerak ke selatan. Otomatis ya. cuaca buruk akan berada di selatan. Ya. Di utara udah belum kurang aja. warning Jadi, adalah pesisir utara Pulau Jawa itu memang tingkat ketenggelamannya tinggi. Betul di, ya. Di pesisir utara ya. Betul ya. Iya, karena memang di sana udah, udah ya. termasuk efek-efek dari pemanasan global, ya, ya. jumlah air yang ini sudah nah, mulai banyak banget. Ya. Tapi betul ya Mas ya? Betul. Dipantau juga terpantau juga. Iya. Tidak hanya pantai selatan ini. Di pantai selatan tentunya akan mengalami perubahan uh, cuaca buruk itu jadi ya di bulan-bulan uh, Okmar artinya tapi efek itu efek uh, uh, permukaan air laut naik itu kalau di selatan, selatan tidak ya yang Belum, utara ya tidak tidak ya artinya memang ada uh, kalaupun uh, air laut naik itu karena adanya uh, gravitasi bulan oh iya misalnya uh, pasang surut itu dipengaruhi oleh itu mengapa yang utara kok cepat sekali naiknya. Kalau di utara bisa aja memang daerah daerah sana juga arusnya ya. Sudah banyak kemudian penggunanya juga uh. lebih banyak uh. kan uh. daripada di selatan Jadi kan, bukan hanya karena alamnya iya, ya. Iya betul. keras ya. ya di sana nah. E, sekali lagi ini harapan untuk masyarakat Jogja ya, mendekati bulan November bulan November ya memang kemarau kemarau ini kan akan lebih panjang ya, ya. E, tentunya Air ketersediaan air terendah posisinya adalah di bulan November. Hmm. Kondisi air tanah terendah, hmm. artinya paling minimum berada di situ, tentunya harus menyiapkan diri. Mungkin uh, bagi yang kekurangan, memang harus disuplai, kemudian hmm. akan naik hmm. di bulan-bulan uh, Desember, otomatis ya. sudah mulai ada okay. lagi. Mas Tarjono, anjing itu logatnya logat. Medan campur Sulawesi ya. Iya. Tapi asli mana? Saya sebenarnya aslinya Banjarnegara. Oh. Banjarnegara iya. tapi sudah setengah umur saya sudah di Sulawesi dan Sumatera. Ya. Tapi tinggal di? Saya tinggal di Purworejo. 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 Ini bisa bahasa Jawa ya? Sagan. Uh, kita cek dunia Jawa. Ya. Arjono Anu menyebutkan apa yang saya katakan saya akan oh, iya. berkata dalam bahasa Indonesia yeah. Mas Arsono menerjemahkan dalam bahasa Jawa halus <laughs> ya waduh ya. <laughs> 1.250. dua ratus lima puluh sewu kaliatus terang puluh seribu dua ratus lima yang sewu ada yang lebih tinggi lagi tingkatnya bahasa. Hmm. Setunggal ibu. Setunggal ibu. Kalau saya. Oke. Masih bahasa ngokoh itu berarti <laughs> Caram, ya. Cara berarti ya pak? Empat ribu tujuh ratus tiga belas. Ya sekawan ibu. Ya. Hitung ratus. Ya. 13. <coughs> no, tiga belas, no. tiga belas, tiga belas, tuh, keren. Oke, terus anu lima puluh tujuh ditambah enam, seket itu ditambah enam, jumlahnya berapa? So, sebit, ya? Tidak aduh, masalah. Wes lah. Aduh. Iya. Nah, terus ya. eh, bahasa Jawa ing, kromo Inggrisnya ya. Yeah. Okay. Saya mau pergi ke kota. Wah. Kula saya Dek. mau pergi ke kota. Yeah. Kula BT BD... Oh, betul. BT tindak. Nggih. Okay. Dateng kota ya

Ya, ya, udah. Ya. Udah udah lama Gak jadi. apa-apa ini ya. emang kita siapa lagi yang ya. menjaga bahasa ini. Betul betul. <laughs> karena jarang dipakai. Iya. Iya, jadi jarang dipakai, saya menggunakan kromo itu kan ke ya. orang tua aja. Ya. Ke orang tua sama guru. Yang hmm. ja -ja yang lainnya jarang gitu, gitu, dilakukan. Terakhir saya marah karena saya Diajak di bicara. Diajak bicara. Saya marah karena saya diajak bicara. Wah, wah ini nggak ada di bahasa. Kalau marah ya, kalau kulo... saya marah. Apa ya marah? Marah itu bahasa in, Indonesia, enggak no? marah. Apa marahi? Itu itu memarahi itu itu tuk, kan nih memarahi gitu. Kula Nesu. Neso. Seluruh amargit di pon, nesu amargit di pon, pon apa sih penjah, anu, oh. omong, omong, anda, banyak, nggak, 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 ya? nggak, 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 ya nggak, nggak, Iya, nggak, 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 keliru memberikan soal <laughs> Jawab Oke. aman. Iya, <gye render> <ks theory> wah ini tantangan kan luar biasa. Ngomong ya. ngomong bahasa Jawa Oke. yang lama sekali nggak pernah ya. digunakan. Saya ngomong kromo halus itu hanya ke orang tua nah. sama guru ibaratnya kan, sama ya. sama yang lebih lebih tua dan udah ditinggalkan lama. Ya. Oke okay, teman-teman, inilah informasi-informasi tentang cuaca yang tetap kita harus waspada setiap saat. Yeah, yeah. Dan terima kasih pada Mas warzono yeah, ya, Kepala Stasiun Meteorologi Tingkat 2 Yogyakarta yang ada di ya. Yeah. Sampai jumpa